Bonjour fashionista, bonjour, bonjour. Kali ini di Paris Fashion Week untuk Fall Winter 2023-2024, aku ke presentasi untuk Rissi Hermes Fall Winter 2023 by Nadege Van Hikabowski. Seperti apa koleksinya? Kita pembukaan dulu dengan Birkin in Leather Fringe yang membuat tampilan semakin individual. Seru banget kan? Kamu bisa lihat di fashion show-nya saat dipakai Birkin size 35. Aku rasa ini in Epsom leather, itu kalau dipakai itu sangat avant-garde. Ini mengingatkan untuk koleksi atas Hermes yang di launch oleh Jean-Paul Gaultier beberapa tahun silam, salah satu desainer yang membuat Hermes naik tingkat ke dalam dunia ready to wear tentunya. Nah, gimana nih kalau dipakai? Mungkin beberapa fashionista dan madam semua sudah melupakan atau meninggalkan di lemari untuk koleksi Birkin 35. Semuanya pada menggilai Birkin 25 untuk Hermes yang diburu di mana-mana, yang susah sekali dicari. Nah, untuk season ini Hermes melaunching dengan harness. Nah, ini gunanya bisa dipakai sebagai shoulder atau sling bag. Jadi bisa dipakai sebagai sling bag nih contohnya ya, dengan tali ini. Dan ini detachable, jadi bisa dicopot, dan ini dijual juga terpisah. Sebenarnya sudah di launch 2 season lalu oleh sang designer, tapi di kali ini dia di launching kembali untuk di Birkin 30 dan size 35. Nah, ini juga adalah salah satu favorit aku, salah satu jaket parka mungkin ya. Ini jaket parka yang hadir menyatu dengan bag, dan juga ada beberapa aksesori earrings, topi yang hadir dengan nuansa black. Nah, ini balik lagi untuk Birkin 25, size yang sangat diburu. Yes, dan in gold color. Dan togo atau material yang menjadi inceran banyak fashionista. Nuansa warna coklat ini banyak banget hadir di ragam aksesori leather dari Hermes. Nih, kita coba ya di shoulder seperti ini ya kan. Jadi gak pegel tuh tangan saat kita bawa tas Birkin kita, atau juga bisa di selempang. Lalu juga ada tas terbaru ya, Arkong bag. Nah, tas ini adalah shoulder bag, tapi di runway dipakainya di jinjing, di genggam aja di lengan, supaya lebih mudah, lebih baik dipakai di shoulder aja ya. Dan yang lucu adalah season ini di launch oleh Nadege dengan zipper pocket di depan, dan juga untuk cantelan kunci di bagian depannya tuh. Gemes ya. Size-nya juga cukup besar dan space-nya juga cukup lega. Dan ini hadir dengan material clamp. Oke, kita kembali untuk koleksi ready to wear-nya. Koleksi ready to wear hadir dengan elegan, feminine, juga modern. Tentunya Hermes hadir dengan material luxury. Dengan material itu diberikan twist modern beberapa desain seperti outer-outernya, seperti yang model ini pakai nih. Ada trim dari shearling ataupun juga dengan material-material exploration. Nah, ini contoh untuk koleksi dari ini Medor bag ya, tas terbaru juga dari Hermes, bentuknya seperti bucket bag. Oke, kita kemana nih? Oke, ini jaket yang tadi yang seperti di runway yang hadir dengan tas shoulder. Kita lihat untuk salah satu. Aduh, aku tuh suka banget dengan pilihan warnanya. Pilihan warnanya itu sangat elegan sekali, seperti warna-warna alam, seperti coklat, orange, dan juga warna-warna yang sedikit bright, teman, tetap warna elegan seperti yellow mustard ataupun merah bata. Nah, ini contohnya yang seperti dipakai sang model. Nadege untuk ini mengeksplorasi untuk koleksi formal atau evening attire-nya dengan inovasi detail pleats. Untuk materialnya itu seperti material-material wool, kasmir, dan juga crepe ataupun
organza. Nah, ini contohnya ya untuk material dari outernya yang dari wool. Tentunya Hermes sering sekali menggunakan kashmir wool, dan yang paling aku suka adalah ada mixing materialnya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, terus abis itu outer untuk coatnya, winter coatnya, memang ini untuk koleksi season winter tahun depan. Nah, ini juga untuk pilihan nuansa material cotton, dan ini untuk kemeja oversize-nya, aku suka banget. Dan ini the best classic Hermes leather jacket in clam leather, dan aku suka banget dengan pilihan warnanya dengan yellow, tapi yellow yang elegan. Dan tadi kalian bisa lihat nih, ternyata di bagian dalamnya itu ada tambahan aplikasi seperti shawl dari material denim, sehingga bisa dipakai untuk menghangatkan bagian punggung dan dililit as a scarf atau shawl di bagian leher madam semua. Dan juga dipadankan dengan leather pants in clam leather. Ini adalah salah satu tas terbarunya juga, seperti bucket bag, yaitu dengan nama So Medor Bag. Seperti madam tahu, Medor banyak sekali hadir untuk koleksi small leather goods seperti belt ataupun juga aplikasi-aplikasi detail pada sepatu-sepatu Hermes. Ini juga adalah kemeja-kemeja oversize yang mungkin bisa diaplikasikan di negeri tropis seperti negara kita tercinta. Nah, ini keren banget untuk leather jacket untuk winter dengan drawstring detail untuk bisa membuat tampilan badan kita ramping dengan accent smoke pada material leathernya. Itu tadi juga tas shoulder yang hadir dengan tampilan lebih versatile, laki atau perempuan bisa pakai, atau perempuan ke laki-lakian atau laki ke perempuan-perempuanan, bebas lu atur hidup lo. Ini dia adalah material pleats tadi yang hadir dengan nuansa shimmering atau metallic yang tidak berlebihan sehingga tampilannya tetap subtle. Nah, model ini juga memakai coat dengan detail pleats pada skirt dengan belt yang sudah ada pada skirtnya. Juga ada material mink tentunya untuk beberapa outer, karena Hermes dikenal dengan luxury brand, tentunya beberapa luxury material hadir, entah itu leather, mink, ataupun juga yang lebih spesial dari exotic leather. Shearling terutama cukup dieksplor untuk koleksi winter dari outer-outer Hermes. Dan juga ada juga eksplorasi untuk knitwear dengan braid melalui campuran mixing leather. Nah, ini juga adalah yang jaket favorit aku tadi nih, yang dia menyambung dengan tasnya yang berbahan nylon dan juga hadir dengan stitch yang menyerupai motif. Nah, favorit fashionista yang mana? Nah, ini juga aku suka sih dengan leather jacket yang tadi, classic cuts-nya Hermes yang selalu ada, sangat timeless dengan nuansa warna alam dan sedikit twist pada aplikasi detail-detailnya. Nah, ini dia mungkin para madam memakai untuk wardrobe winter ataupun untuk liburan lebaran di tahun ini. Gemas banget deh ini cape-nya. Juga sepatu-sepatunya untuk long boot hadir dengan nuansa material sweat dan juga dengan warna bermacam-macam.